Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Adelina Fianti dari PKKAP 2018. Jadi di video kali ini saya akan menerangkan mengenai attitude training program untuk staff front office department. Jadi yang pertama ada pendahuluan, kenapa kita mengambil attitude training program? Karena program pelatihan ini berbasis mengenai attitude atau sikap perilaku kita sehari-hari. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kalau misalkan kita ingin diperlakukan baik dengan oleh orang lain, maka kita juga harus punya attitude yang baik juga. Dan hal ini tuh sangat ditekankan banget kepada para staff atau orang-orang yang bekerja di front office department, karena mereka adalah citra hotel. Jadi kalau apa yang mereka tunjukkan, bagaimana mereka bersikap, bagaimana attitude mereka di depan tamu, itu adalah kesan pertama yang akan tamu dapatkan ketika tamu masuk ke hotel kita. Kemudian yang kedua, ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dari adanya training ini adalah, pertama, secara garis besarnya memberikan pemahaman mengenai attitude yang baik sebagai seorang staff front office yang profesional, tidak hanya untuk kepada tamu atau klien kita, tapi juga kepada sama rekan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang berkualitas, dan yang profesional. Kemudian bentuk dan susunan kegiatan. Jadi bentuk program dan susunan kegiatannya sendiri, itu bentuk programnya adalah kita mengambil pelatihan yang interaktif. Jadi ada presentasi, ada tanya jawab, bermain peran, diskusi kelompok, dan berbagi pengalaman dan sebagainya. Jadi kegiatan ini akan tidak hanya berpaku pada trainer atau orang yang memberikan materi, tapi juga melibatkan peserta training atau program pelatihan ini. Kemudian di sini ada 4 materi utama yang akan diangkat di dalam program pelatihan ini. Yang pertama, good attitude is a must. Jadi, kenapa sih good attitude itu kita harus punya gitu. Kemudian tentang greeting attitude, handling guest attitude, dan how's your attitude with your friend. Terus yang kelima itu ada attitude evaluation. Jadi itu adalah evaluasi yang kita berikan setiap setelah pemaparan materi selesai mengenai materi yang sudah dipaparkan itu. Kemudian ada susunan acara. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi perharinya, per minggunya, itu dari jam 10 sampai jam 12 untuk sesi pertama, dan jam 1 sampai jam 3 untuk sesi kedua. Jadi di sini saya membayangkan kalau front office department itu ada 50 orang dan membagi ke dalam 2 sesi. Jadi setiap satu sesi itu diisi 25 orang gitu. Kemudian yang keempat adalah bahan ajar contoh. Jadi di sini saya akan mempraktikkan salah satu materi yang akan digunakan di attitude training program ini. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Adelina Novianti. Di sini saya akan menjadi trainer atau pemberi materi di attitude training program minggu pertama. Jadi topik yang pertama akan kita bahas adalah good attitude is a must. Good attitude is a must. Jadi pertama kita akan bahas dulu ini, apa sih good attitude itu? Menurut kalian apa nih good attitude? Sikap yang baik itu kayak apa gitu? Oke, lanjut aja. Good attitude adalah sikap dan perilaku kita sehari-hari yang sifatnya positif, yang sifatnya baik, yang sifatnya memberi pengaruh baik gak cuma ke diri kita sendiri, tapi ke lingkungan sekitar kita. Jadi cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi suatu masalah, itu merupakan cerminan dari attitude kita. Jadi sebagai orang, kalau misalnya kita pengen diperlakukan dengan baik oleh orang lain, kita juga harus memperlakukan mereka dengan baik, kita harus bersikap dengan baik gitu. Apalagi kita sebagai seorang front office staff, kita ketemu tamu yang kita nggak tahu karakteristiknya kayak apa, kita ketemu orang-orang baru, terus kita harus bisa menunjukkan good attitude kita. Karena bagaimanapun kan sikap kita adalah kesan pertama yang orang baru dapatkan ketika bertemu dengan kita, kayak gitu. Oke, selanjutnya good attitude is a must. Good attitude adalah sebuah keharusan, apalagi buat staff front office. Kenapa demikian? Karena, jadi pertama, 3 kunci kesuksesan dari dulu sampai sekarang. Jadi kunci kesuksesan seorang itu ada 3: skill, keterampilan, knowledge, pengetahuan, kemudian ada attitude, sikap. Attitude, oke, sama dengan judul kita nih. Jadi skill, keterampilan, ketika kita punya skill, kita punya keterampilan, kita bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa membuat sesuatu, itu menjadi apa ya, salah satu bekal kita untuk ikut bersaing di antara para semua pekerja-pekerja lain yang berusaha mendapatkan pekerjaan, kayak gitu. Jadi kalau kita skill kita bagus, terus
abis itu kita bisa melakukan sesuatu yang dibutuhkan sama perusahaan, maka perusahaan itu akan tertarik untuk merekrut kita sebagai tenaga kerja mereka. Kemudian yang kedua ada knowledge, pengetahuan, wawasan luas. Kalau misalkan kita udah skillnya bagus, terus ditambah lagi sama wawasan yang luas, tuh wah itu bagus banget, itu bakal jadi daya tarik sendiri buat perusahaan merekrut kita. Karena ketika kita punya wawasan yang luas, itu kita bisa apa ya, kita punya ide-ide baru, kita bisa menciptakan strategi-strategi baru, kita bisa memecahkan masalah-masalah di kondisi-kondisi tertentu yang mungkin gak orang lain bisa lakukan itu, ya kan? Jadi skill dan knowledge itu adalah dua kunci utama kesuksesan. Tapi dua ini juga harus didukung oleh yang namanya attitude, sikap. Jadi kalau misalkan kita nih, kita udah punya skill bagus, kita knowledge kita bagus, kita berwawasan luas, tapi attitude kita buruk, attitude kita anjlok banget, kita bersikap buruk kepada orang lain, kita meremehkan orang lain, kita tidak sopan kepada orang lain, ya itu bakal jadi minus. Karena bagaimanapun juga di dunia kerja sekarang yang kita bersaing dengan banyak orang, bahkan jutaan hampir miliaran orang, itu skill knowledge memang utama. Kita bisa mempelajari itu dari buku, kita bisa melatih itu dari sumber-sumber terpercaya, dari video atau platform-platform lain. Tapi selain dua itu, attitude juga harus itu ditunjukkan. Kita juga punya attitude yang baik gitu, good attitude. Karena good attitude itu adalah nantinya akan menjadi cerminan perusahaan tempat kita bekerja, sekaligus cerminan bagaimana kita sebagai seorang karyawan ketika menghadapi suatu masalah tertentu di perusahaan gitu. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, karena attitude itu kayak mencerminkan bagaimana kita bagaimana diri kita di hadapan orang baru kayak gitu. Oke, jadi di sini ada 4 good attitude yang harus kita punya apalagi sebagai seorang staff front office. Yang pertama, menerima kritik atau masukan. Kritik atau masukan itu bisa jadi kita jadikan bahan evaluasi diri kita. Bisa kita jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki diri kita, kualitas diri kita, memperbaiki karakter kita gitu. Karena kritik atau masukan itu ada ketika orang merasa ada yang salah dengan diri kita, merasa ada yang lain dengan diri kita, maka mereka memberikan itu kepada kita untuk kita jadikan nih, wah apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya ubah gitu. Jadi kita harus bisa menerima kritik dan masukan, jangan anggap itu sebagai kayak ujaran kebencian lah, atau berpikir kalau mereka tuh gak suka sama Anda, itu jangan kayak gitu. Terima kritik dan masukan itu dengan baik, terus jadikan itu evaluasi kita supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, menghargai waktu. Ketika kita menghargai waktu, kita bisa mengerjakan sesuatu tepat waktu, itu akan punya imbas yang baik, pengaruh yang baik. Karena kan kita tahu, time is money, waktu adalah uang. Jadi kalau misalnya kita bisa menghargai waktu dengan baik, ya bisa dibilang itu akan membantu lancar keuangan kita, rezeki kita. Karena ketika kita menghargai waktu, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, terus kemudian atasan kita suka dengan pekerjaan kita, kecekatan kita, ya kan, terus sikap kita yang bisa menghargai waktu, maka ya itu bisa jadi salah satu bonus kalau kita misalkan gaji dan naikin dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga adalah menghormati rekan kerja, respect kepada rekan kerja kita. Menghormati ini nggak cuma ke atasan doang ya, kita harus bisa menghormati ke semua orang, rekan kerja, atasan kita, senior kita, bahkan junior atau training kita nih yang lagi kita didik nih, itu juga harus kita hormati. Jangan semena-mena mereka karena mereka lebih muda daripada kita atau mereka jabatannya lebih rendah daripada kita, terus kita semena-mena sama mereka. Jangan, karena dengan menghormati rekan kerja itu bakal membantu kita untuk menciptakan hubungan kerja yang profesional, yang enak, yang nyaman, yang bisa bikin kita betah untuk bekerja gitu. Jadi kita bayangkan kalau misalnya kita bekerja dengan orang yang hubungannya dengan nggak baik dengan kita cuman karena kita nggak menghormati mereka, itu kan nggak nyaman banget, itu nggak enak banget, kita bawaannya pengen pulang terus, hasil kerja jadi nggak maksimal kan, kayak gitu. Jadi menghormati rekan kerja itu bisa membantu menciptakan hubungan kerja yang baik dan berkualitas, profesional, yang bikin kita nyaman. Kemudian yang keempat, ada berkomitmen terhadap pekerjaan. Komitmen ini penting karena komitmen tuh kaitannya sama kayak misalkan Anda mencintai pekerjaan Anda. Ketika Anda melakukan hal yang Anda cintai, Anda melakukan hal yang Anda sukai, itu kan pasti bisa meningkatkan motivasi dalam diri Anda. Jadi berkomitmen itu
bisa membantu Anda memacu diri Anda untuk semakin semangat lagi, untuk semakin bermotivasi untuk kerja, untuk menghasilkan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Gak cuman buat untuk perusahaan, tapi bisa buat diri Anda sendiri, kayak gitu. Jadi komitmen itu penting, okay? Jadi biar gak malas, biar gak gampang, aduh males deh, kayak gitu. Terus yang kemudian ini, 3 magic words kalau saya bilang, 3 kata ajaib yang bisa membantu kita menciptakan good attitude, membantu kita memiliki sikap yang baik. Tolong, terima kasih, dan maaf. Tolong, terima kasih, dan maaf ini adalah kayak bentuk penghargaan kita, bentuk apresiasi kita kepada orang-orang yang membantu kita, orang-orang yang sudah mau merelakan waktunya untuk menolong kita, yang mau menerima kesalahan kita itu. Tolong, kayak misalnya kita minta tolong, terus kita berterima kasih karena sudah dibantu, kita meminta maaf, kita membuat kesalahan, dan itu apa ya, jadi tiga hal sederhana ini yang bisa membantu kita untuk mengembangkan karakter kita menjadi lebih baik lagi, untuk membantu kita menciptakan good attitude di dalam diri kita. Dari 3 hal sederhana ini, tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi setiap rekan-rekan di sini, teman-teman di sini, kalau misalkan dalam pekerjaannya, jangan sungkan untuk mengatakan 3 kata ini. Tolong kalau minta bantuan, terima kasih kalau sudah dibantu atau sudah diberikan jawaban segala macam, dan maaf untuk kalau Anda merasa bersalah untuk kesalahan yang sudah Anda perbuat, kayak gitu. Oke, di sini jadi ada evaluasi. Evaluasinya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, what kind of the attitude you must have? Attitude macam apa yang harus kamu punya? Terus, why good attitude is important to you? Kenapa good attitude itu important, penting buat kamu? Terus, what is 3 magic words that will make you got respect from others? Jadi, 3 magic words tadi apa aja tuh yang bikin bakal bikin kamu dapat respect nih, dapat apa ya? Kayak diterima oleh teman-teman, disegani, diapresiasi oleh teman-teman kamu. Terus, are you sure you have all those attitude? Apa kamu yakin kamu punya attitude tadi? 4 attitude utama yang tadi saya bilang. Walaupun gak ada, bisa dikasih tahu alasannya. Misalkan kalian gak punya karena saya merasa kurang baik, kayak gitu. Itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya itu bukan manusia sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Jadi terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Have a nice day. Bye-bye.